TBC di Indonesia menduduki peringkat kedua secara global untuk penyakit menular. Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Ponorogo sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan berkomitmen dalam mendukung program pemerintah dalam upaya eliminasi TBC sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan TBC dalam peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor. Wilayah binaan Desa Nambang Rejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Ponorogo dan Pemdes melaksanakan gerakan eliminasi TBC di wilayah Nambang Rejo. Kegiatan yang dilaksanakan sejak bulan Mei-Oktober 2023 merupakan kegiatan tahun kedua mengusung tema Masyarakat Berantas TBC atau Matras TBC sebagai kelanjutan program tahun ke-1 pada 2022 yaitu gerakan bersama eliminasi TBC atau Ransel TBC. Pada tahun 2022, ditemukan 4 kasus TBC di Desa Nambang Rejo. Hasil investigasi kontak ditemukan 5 terduga TBC. Kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan. 5 orang tersebut hasilnya negatif. Sampai akhir 2022, 4 penderita TBC telah selesai menjalani pengobatan TBC dan sampai tanggal 5 Oktober 2023 tidak terjadi penambahan kasus baru TBC di Desa Nambang Rejo. Hasil kegiatan Matras TBC Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Ponorogo memberikan rekomendasi kebijakan atau polis brief berupa komitmen eliminasi TBC seluruh elemen masyarakat, inovasi desa siaga TBC, screening mandiri TBC melalui ATB. Hasilnya seperti apa, Bu? Ada satu peningkatan dari semula kasus yang ada ditemukan, kemudian saat ini sudah pasien sudah mengobat dan saat ini insya Allah sudah tidak ada. Namun kondisi saat ini adalah mematangkan masyarakat di dalam mendampingi, jangan sampai ada satu kasus lagi. Sangat signifikan sekali. Ini kemarin tuh ada kasus diperkirakan itu TBC, tapi setelah kita bawa ke rumah sakit kita cek kan ternyata bukan TBC. Alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah Nambang Rejo sudah zero dari kasus baru, tidak ada kasus baru ya. Iya. Untuk kegiatan dari Polkesma ini sebagai salah satu wujud dari bakti masyarakat ya di perguruan tinggi itu sangat luar biasa di Nambang Rejo, Sukorejo ini, karena di Polkesma itu ada namanya program Matras TB ya, Masyarakat Berantas TBC masyarakat. Nah ini mereka melakukan pendampingan terhadap keluarga, pasien, kader dan lain sebagainya, sehingga mempunyai daya ungkit yang luar biasa. Dengan pencapaian ini, Poltekkes Malang telah menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi dalam upaya pencegahan penyakit menular dapat memberikan hasil yang nyata. Semoga prestasi ini dapat menjadi dorongan bagi upaya-upaya berkelanjutan dalam melawan TBC dan penyakit menular lainnya. Ega Patria, JTV, Ponorogo. Tas TV, temukan TV, obat TV sampai sembuh.